paling sempurna sama kayak kehidupan. Muter terus naik turun naik. Karena ingin ke satu jadi akhirnya nambahin satu dan terwujud juga lah. Minta putus boleh. Minta yang lain boleh. Kenapa 188 nih? Dulu mau 88 cuma udah dipakai sama Mbak Ino. Kenapa 1. Ambil 8? Karena angka paling sempurna sama kayak kehidupan. Muter terus naik turun naik. Karena ingin ke 1 jadi akhirnya nambahin 1 dan terwujud juga lah. Minta putus boleh. Minta yang lain boleh. Gigi minta tolong. Boleh. Oh iya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, kita sudah bersama dengan Mami Nur. Bener kan, Raya Nur? Raya Nur Fitri. Raya Nur Fitri, manggilnya Mami Nur. Mami Kitty kayaknya. Oh, Mami Kitty, enggak Mami Raya aja. Sama aja. Mami Raya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Iya sih sehat sih. Sehat dong. Enggak ada yang sakit-sakit kan? Cuma hati yang sakit. Emang belum sembuh? Sudah sembuh, dompet aja yang lagi luka. Bukannya kerjaan masih banyak jalan terus? Alhamdulillah. Nah, lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi ada shooting-stripping yang baru, cuma proyek baru, cuma belum tayang. Terus sekarang lagi aktif lagi di resi. Oke. Shootingnya masih sama main motor juga? Oh enggak. Beda karakter sekarang. Oh, karakternya ada yang minta main motor juga. Ada yang karakter yang lain. Oke. Bocoran apa ini? Ada satu proyek sinetron yang mungkin dalam waktu dekat ini akan tayang. Bocorannya, clue-nya besar, kecil. Ceritanya tentang orang yang hilang, bukan hilang ingatan, hilang kesadaran selama bertahun-tahun. Akhirnya ketika ketemu lagi, memorinya dia masih di yang lama. Oke. Kapan tayang? Rencananya sih secepat. Oh, secepatnya. Oke. Nah, ini kita kedapatan ketemu di One Spring nih. Ngapain ini? Kebetulan tim saya kalau One Spring ikut seri. Kebetulan kan seri 4 ini ada di Bijen. Jadi sudah pasti di mana ada One Spring tim kita pasti. Oke. Enggak cuma One Prix katanya? Enggak. Cuma kebetulan kalau One Prix kan memang full seri kita ikut. Tapi di luar One Prix, Jurda, kalau di event kita ikut semua. Oke, okay. Gimana hasil balapannya? Alhamdulillah Semarang masih ada cintanya. Okay. Pembalapnya kebetulan finish di posisi 3. Yang satu trouble, saya sendiri paling belakang. Oh, alhamdulillah ya. Karena keburu shock tadi pembalap saya. Yang satu jatuhnya benar-benar depan mata banget. Jadi saya udah langsung angkat tangan begini. Berapa pembalap ini? Di tim total ada 3 pembalap. 3 pembalap? 3 pembalap. Yang itu podium ketiga, yang satunya? Yang satu tadi jatuh. Tadi udah mau ke 10 besar. Mami kok di belakang sih? Kalau Mami kan sekarang cuma ngikutin anak-anak aja. Support anak-anak dari belakang. Karena mungkin fisiknya juga belum terasa lagi. Skillnya juga belum terasa lagi. Kelamaan gak pakai motor, jadi akhirnya. Oke, kirain kelamaan gak biasa. Yang mana? Oh ya, tadi juga sempat ngomongin asmara nih. Gimana nih asmaranya ini? Udah. Asmaranya ya masih begini-begini aja. Kasihan itu Dede kan. Diri. Ya enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa, masih ada Mami ya. Pelan, yang penting tepat nanti. Oke. Okay. Ya. Emang yang kemarin kurang tepat. Kurang tepat memang, tapi alhamdulillah kalau untuk anak sih dua-duanya masih ada. Masih ikut campur dua-duanya. Bapaknya juga masih ikut ngurusin anak itu. Iya. Bukannya udah ini ya, udah lumayan nih. Ngapain sih masih ikut balapan-balapan lagi? Kalau aku mungkin karena memang basicnya sudah dari balapan, dari racing. Jadi mau sampai kapanpun juga gak akan pernah ngelepas balapan.
Oke. Ya, karena sempat berhenti nggak sih? Eh, lanjut lagi, lanjut. Enggak deh. Berhenti. Kalau aku pribadi memang berhenti, tapi kalau tim enggak. Enggak, padahal tetap lanjut nih. Tetap. Karena ada sponsor yang kita pertahankan sampai sekarang. Karena kebetulan kan di sini sponsor semua, hampir semua teman-teman semua. Jadi kita ikut saling bantu lah. Oke. Mau dong jadi temannya? Aduh. Boleh. Oke. Oke, kok ini udah pada beres-beres sih, emang udah selesai? Udah, karena kebetulan kalau One Peak itu kita warming up dari jam 9. Jadi kelas utama yang warming up itu OP Women. Terus setelah semua warming up selesai, langsung ke final. Final utama pertama itu kelas OP Women. Jadi jam 11 itu kita udah final. Kemarin main juga? Kapan? Apa cuma hari ini? Kemarin cuma GDT. Oh, GDT aja. Cuma nyari time doang, kemarin hari ini final. Gak ada race 1, race 2 ya? Gak ada, kebetulan karena regulasinya belum kita ubah. Masih kita coba dulu untuk di One Peak ini kelas wanita seperti apa. Tapi alhamdulillah mungkin karena antusiasnya tahun ini bagus, mungkin tahun depan akan ada perubahan regulasi. Oke. Nah, kalau racing star ini kan apa ya, aktif banget di drag nih ya. Nah, Mami gak pengen nyobain drag nih? Aduh, saya disuruh balap drag itu dari dulu. Sama guru saya pun disuruh main drag. Enggak apa-apa, katanya untuk nyoba starnya aja. Cuma saya bilang, aduh, saya tidak tertarik. Tidak tertarik? Enggak. Emang kenapa? Enggak kenapa-kenapa sih. Cuma saya ngerasa kalau misalkan saya kalau udah fokus di satu, ya saya akan fokus di satu. Oke, fokus di road race aja. Iya. Enggak, anaknya bukan nggak mau nyoba sih, senang nyoba. Tapi kalau untuk dunia racing sih, kayaknya nanti dulu deh. Oke. Nah, sebelum ini, terakhir balapan kemarin kapan? Terakhir balapan kalau tim sih baru 3 minggu yang lalu. Kalau Mami balapan juga kemarin? Enggak, aku enggak. Cuma anak-anak aja yang balap. Betul kan memang di tim aku juga bukan cuma pembalap cewek aja, pembalap cowok juga ada. Pembalap perempuan lagi, ada dua. Persiapan kemarin ngapain aja nih? Persiapan ini sebelum One Peak ini kita pasti udah pasti setting kan. Cuma kebetulan karena di Mijen ini baru bisa setting motor itu hari Kamis, alhasil kita enggak setting di sini, kita setting di Bandung. Di Bandung. Ya. Oh, masih stay di Bandung. Kalau tim Bandung, rumah saya juga di Bandung, cuma domisili di Jakarta. Oh, Mami di Jakarta. Sama siapa nih? Ditemenin Kiki, adik saya. Oh. Kadang ditemenin anak juga, mama juga. Syutingnya udah selesai belum? Kalau untuk yang film project itu? Yang kemarin udah selesai. Udah, cuma, Semarang. Iya, cuma sekarang ada project baru. Apalagi nih? Adalah ada mini series dan ada sinetron juga. Banyak banget. Alhamdulillah. Okay. Nah, Mami ada usaha lain nggak sih selain sibuk syuting? Aku sebenarnya ada usaha lain, cuma memang karena hampir rata-rata semua usaha dipegang sendiri, belum ada yang bisa megang benar-benar. Jadi masih agak ketunda nih. Aku memang ada bikin daster. Masih di konveksian juga sih. Terus sih. Ya, rencananya dalam waktu dekat ini pengen buka kafe. Oh, kafe juga. Ya. Tapi di daerah dekat rumah sih. Di Bandung. Ya bikin dong. Nunggu apa? Nantilah. Kan uangnya bukan cuma masuk di kesaku saya aja, masuknya ke semua orang. Jadi nanti dulu ditabung-tabung dulu, kalau sudah cukup kan. Bang punya tabungan sekarang? Insya Allah. Ada. Pertanyaan? Nah, jadi habis ini mau kemana nih? Rencananya abis ini kita mau nonton sebentar, abis nonton kita mau pulang. Kebetulan kan anak-anak pada minta beli oleh-oleh. Akhirnya ya abis ini mungkin beli oleh-oleh dulu. Oleh-oleh apa? Tugu Semarang itu bawa. Ya Allah, ya Rumpi. Saya kena kasus kalau begitu. Gak apa-apa. Paling beli lumpia atau kasus Semarang lumpia aja. Mampir Pekalongan dong. Ayo, insya Allah kapan? Ayo. Ayo Pak, pulang aja Pak. Pulang sekarang aja kata aku mau mampir dulu. Biasanya kita kurang lengkap ini bawaannya, cuman bawa baju aja. Kan banyak banget itu bisa. Lagian datangnya kenapa hari ini, harus dari kemarin? Kemarin udah datang. Kenapa ke sini? Enggak tahu, enggak tahu. Kalau ada Mami nih. Oke, tahun berapa aku balap Pekalongan ya? 2013 atau 2014 gitu. Udah lama banget Pekalongan. Waktu Yamaha dulu. Oke. Kemarin sempat berhenti enggak sih balapannya? Kalau aku sih sempat, kalau anak-anak. Kalau aku kan karena 2019 aku hamil. Oh. Hamil, habis itu. Kok bisa hamil duluan? Kan nikahnya 2018, Pak. Iya, maksudnya hamil duluan kan, nggak mungkin langsung punya anak. Jeda 6 bulan lah baru punya anak.
Okay. Habis itu pas udah selesai lahiran mau balapan lagi kena COVID kan kita. Jadi akhirnya nggak lanjut, lanjutnya di sinetron. Okay. Nah kira-kira masih bisa bersaing nggak nih Mamin ya? Kenapa? Masih bisa bersaing nggak? Sebenarnya kalau misalkan aku mau fisik lagi, mau ngasah lagi skill sih masih bisa. Harusnya bisa ya? Harusnya bisa. Cuma kan karena mungkin sekarang banyak tanggung jawab yang lain yang lebih berat, jadi kayak ya udahlah sekedar cuma hobi-hobi aja. Okay. Nah gimana balapan dulu sama balapan sekarang ini? Makin ramai, makin maju, apa makin apa? Kalau aku ngelihat sekarang sih, aku senengnya makin majunya mungkin di event-eventnya kali ya. Ah, eventnya emang. Eventnya lebih bagus. Kualitasnya juga kita udah ke kejurnas semua kan, enggak? Iya. Jadi kualitas kita tim di kejurnas ini, karena mungkin aku dari dulu berteman sama hampir semua teman-teman kejurnas kali ya. Iya. Jadi kualitas di tim juga aku maunya sesuai sama kejurnas. Jadi ketika kita masuk ke kejurnas juga kualitas kita nggak akan pernah berubah, kita tetap kayak kualitas kejurnas. Cuma mungkin kalau ngelihat dari sisi pembalapnya, kayaknya dulu dan sekarang tuh kayak ngacak zaman dulu aja gitu loh. Zaman aku, Pika, Mbak Inu, Diana, banyak banget kan. Kayak ngacak, oh mungkin dulu kita kayak gini ya, kayak gitu. Oke, nah di One Freak ini kan cuma ada satu kelas nih, menurut Mami gimana nih? Apa harus dibuka lagi kelas wanitanya atau cukup satu aja? Kalau untuk percobaan tahun pertama ini cukup satu kelas dulu aja kali ya, karena kita juga satu kelas ini masih keteteran ngurusnya, masih ntar ujung-ujungnya anak-anak yang cewek ini kesini semua gitu, Mi ini begini, masih gak bisa lepas sendiri gitu loh. Kalau aku menurut pandangan aku sama panitia, cukup satu dulu aja untuk tahun ini. Tapi insya Allah kalau tahun depan regulasinya kita ubah dan semuanya bisa ngikutin regulasi kita, kita akan tambah kelas. Nah rencana tambah kelas apa nih Mi? Rencananya sih kita mau tambah kelas bebek 125 existing. Oh bebek malahan, bukan bebek. Matic lagi. Enggak, karena aku minta sama ini pusat pun supaya tidak monoton, karena pembalap wanita ini sebenarnya bisa bersaing sama cowok. Oke. Karena dulu juga udah ada zamannya kan, udah masanya ada Pika. Pika juga kan dulu bersaing juga sama cowok. Nah aku gak mau kalau sampai si pembalap wanita ini dipandang sebelah mata. Oh, iya. Sama kok gitu loh, cuma beda gender aja. Iya, sayang sih kalau sebelah mata sih. Oke, mungkin segitu aja Mi. Aku makasih banget ini. Salam kenal dari Racing Star. Salam kenal juga. Ditunggu supportnya ya. Oke, siap. Semoga nanti next seri atau tahun depan kita bisa bareng-bareng. Amin. Sehat selalu Mi. Amin. Kalau ada apa-apa kabarin Om ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.